obat di Indonesia. Jangan dibantah. Maka katakan saja, barangkali ya memang dia intoleran. Terus jawab dengan pertanyaan berikutnya, bisakah diberikan contoh intoleransinya? Ketika diminta memberikan contoh, saya berani jamin tidak akan ketemu bukti intoleransi. Silakan saja. Tapi kalau dibantah, nanti kata A lawan kata B, biarkan saja. Kenapa? Tanggung jawab memberikan bukti itu pada yang menuduh, bukan pada yang tertuduh. Yang menuduh yang harus memberikan bukti. Kalau tidak ada buktinya, berarti it is baseless accusation.